nastar unik hasil produksi sebuah rumah kue di Kabupaten Malang ini laris manis sejak diperkenalkan 3 hari lalu. Berbeda dengan nastar pada umumnya, nastar buatan toko ini menggunakan selai apel untuk isiannya. Bentuk dan warna kue nastar pun benar-benar menyerupai buah apel. Awalnya saya kan memang pengen punya oleh-oleh yang khas Malang. Malang itu kan dikenal dengan krepek buahnya dan dikenal juga dengan apel. Uji coba dengan berbagai macam apel. Di Malang itu kan apelnya tidak hanya satu, tapi apelnya macam-macam. Nah, apel yang satu ini sangat pas sekali saya kombinasikan dengan nastar. Akhirnya muncullah ide untuk bikin nastar apel. Bentuk dan rasanya yang unik membuat nastar ini sangat cocok sebagai oleh-oleh bagi wisatawan. Kue nastar apel ini dijual dengan harga Rp86.000 per toplesnya. Khusus pada libur Natal dan Tahun Baru, kue nastar apel dibanderol dengan harga Rp72.000 per toplesnya.